Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu ibadah puasa Ramadan. Para pemirsa sekalian, ibarat sebuah tanaman, maka amaliah Ramadan adalah pohonnya. Mediumnya adalah bulan Ramadan. Pohon apa yang akan kita tanam di medium Ramadan, itulah yang insya Allah akan kita petik. Itulah yang akan kita nikmati. Karena siapa menanam, dia yang akan menuai. Kalau begitu pertanyaannya, pohon apa saja yang perlu kita tanam di bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, saum. Saum tidak sekedar menahan hal yang membatalkan saum, antara lain makan, minum, dan lain sebagainya, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari saja. Karena kalau hanya sekedar menahan yang demikian, boleh jadi anak kecil pun yang masih berusia SD pun mampu melakukannya. Padahal bukankah anak-anak kita sudah belajar saum semenjak di bangku sekolah dasar? Nah, kalau demikian, apa bedanya saum kita dengan mereka? Harus ada nilai lebih, yaitu menjaga dari hal yang membatalkan nilai dan pahala saum. Apa yang membatalkan nilai saum? Di antaranya berbohong, ghibah, namimah, mengumpat, hasud, dan penyakit hati lainnya. Jadi dengan demikian, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, dan anggota badan kita ikut serta kita saumkan. Betapa banyak orang yang saum tidak mendapatkan sesuatu kecuali hanya rasa lapar dan dahaga semata. Itulah pohon yang perlu kita tanam, yaitu saum. Pohon yang lain adalah sahur. Sahur bukan berarti pengganti sarapan pagi, bukan juga penambah makan malam. Namun sahur yang penuh berkah adalah yang dilakukan di akhir menjelang waktu fajar. Disinilah waktu-waktu yang sangat mahal saat doa dikabulkan dan permohonan pada Allah SWT dipenuhi. Sehingga kita melaksanakan sahur sebaiknya tidak sambil menonton hiburan, tayangan yang melenakkan, yang banyak ditayangkan oleh media-media elektronik. Sibukkan diri dan keluarga kita dengan mensyukuri nikmat Allah, dengan bersama-sama melaksanakan sunnah sahur, dengan penuh nikmat dan kekeluargaan. Bersaurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu ada berkah. Pohon yang lain adalah iftar atau buka puasa. Sunnah buka puasa itu disegerakan. Ketika mendengar kumandang azan maghrib, segeralah melakukan buka puasa. Dengan apa kita iftar? Sunnahnya yang dituntunkan Rasulullah SAW, berbuka dengan utop atau kurma muda. Bilangan yang disunahkan adalah ganjil, 1 atau 3 biji. Kalau tidak ada, seteguk air putih juga bisa.
dan Rasulullah SAW pun baru makan besar setelah sholat tarawih.